Pergi kafe tak pakai kasut sebab kena beli kasut. Ha, korang semua, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita bersama dengan si juara dan juga naib juara, Lawak Solo. Ya, masih lagi bersama dengan H lah. Ya Allah, bertuahnya. Ada sang juara dan juga naib juara di siapa kabar ini? Tahniah. Kenapa sang juara tapi saya sang naib juara? Tak ada. Sang dia, dia memang macam tu. Dia kalau tempat kedua, dia memang kurang sikit. Dia yang pertama, dia agak angkukan. Okey, biasanya dalam show kita akan nak tanya juara dulu. Okay. Tapi sebab sang naib juara dah komplain banyak, kita tanya dia dulu. Okey, boleh. Apa kurangnya you sampai you tak jadi juara? Sebenarnya saya tak kurang. Bagi saya, saya lebih daripada dia. Sebab saya dah berkahwin, maksudnya saya lebih peminat. Sabar. Oh, Dennis sendiri, rasanya kenapa dia jadi juara? Kenapa? Dapat mengatasi yang lain. Sebab dia tak hebat. Tadi lain. Kita bincang tadi lain. Sebab tadi pun kau buat lain tadi. Bincang tadi pasal lain. Sampai depan dia bagi lain. Dia main hati. Dia main hati. Hati perasaan. Okey. Okeylah. Untuk Dennis, rasanya bila sewaktu you dalam pentas tu, setiap orang mahukan bergelar juara. Betul tak? Semua orang mahukan. Tapi apa strategi you untuk setiap minggu, langkah demi langkah, selain pada memaparkan wajah yang kacak, gaya-gaya yang macho? Terima kasih lah, bang. No, it's okay. Saya tahu saya kacak. Ramai cakap saya. Saya bangga lah saya kacak. Dia memang macam ni, bang. Kalau baru juara, dia up. Okay, cepat explain. Apa strategi you? Strategi? Tak adalah strategi sangat. Mungkin sebab semua sama je. Semua bila dapat task tu, kita nak pakai konten kan. Buat cerita semua yang penting. Kita tak perlu fikir menang gelak. Kita perlu hanya fikir buat orang gelak je. Nampak dan, tak? Dan untuk cerita you tu banyak berkisahkan pasal kawan-kawan you ke? Pasal diri you? Mana ilham, inspirasi you dapat tu? Yang untuk final tu? Sebenarnya... Kau memang sifu-sifu dah bagi kat you topik-topik tu? Tak. Kita buat cerita dan dia orang polish. Macam kita buat kasut, nanti dia orang polish lah kasut tu. Nampak sendiri tak? Nampak tak? Nampak tak? Macam tu dia. Nampak tak? Janganlah. Yang tu dah keluar itu. Dah tak ada dah. Okey, untuk you sendiri. Tak berapa. Untuk you sendiri, rasanya macam mana? You punya lawak-lawak you tu? Saya kalau lawak saya memang, saya rasa semua orang kalau mengikuti Lawak Solo ni, saya cerita pasal Sabah. Sebab saya memang orang Sabah. Kenapa you cerita pasal Sabah? Maksudnya tak ada negeri lain? Sebab itulah produk saya. Jangan sampai saya marah kalau macam ni. Tapi memang betul. Sebab macam Daniel, kehebatan dia imitate. Betul. Dia boleh main watak apa semua memang power. You kurang sikit imitate tu? Kurang sikit, tapi saya lebih kuat. Kepada konten. Sebab tu walaupun you pakai satu konten, semua orang suka, semua orang ingin tahu dan belajar alam. Semua orang suka memang confirm balik ni ada job lah. yakin sangat. Okay, planning selepas ini? Saya macam biasa, saya akan teruskan buat stand up comedy. Saya akan teruskan buat stand up comedy dan saya dah berbincang dengan kawan saya. Siapa yang tu? Ni kawan? Bukan. Kawan saya dekat luar negara. Saya akan membuat... Dia tak taraf Aris. Dia pun ialah sekarang, bang. Sebab Sabah luar negara. Luar negeri, ya? Ya, sebab... Okay, lepas tu? Apa plan? Bercadang untuk buat tour lah. Tour stand up untuk saya. Untuk seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia? Ha. Kalau dia kan, seluruh kan Malaysia... Perancang. Belum tentu. Juara macam mana ni? Dia dah tour seluruh Malaysia ni. Juara? Planning saya tu seluruh Malaysia, seluruh dunia lah. Bang, dia menipu, bang. Tadi dia cakap dia nak naik haji. Tapi kalau intern jangan bawa orang sini. Saya punya perancangan kan. Saya ikut semua apa yang Astro buat lah kan. Saya pun belum berhenti kerja lagi. You masih belum berhenti kerja lagi? Belum. Kenapa tu? Saya cuti tanpa gaji je. So ada hasrat untuk berhenti kerja kepada bos-bos. Ini syarikat lama, apa nama syarikat lama tu? Utusan. Utusan. Sebut kat sini kepada bos-bos utusan. Nanti tolong beep dulu. Dia beep dulu. So bos dah ada call dah. Macam bila nak masuk kerja ni, jangan ambil cuti lama sangat. Saya ingat tak nak berhenti kerja, tapi lepas malam rasa macam nak berhenti kerja. Tak baik. Marah bos. Gua. Saya cakap tadi, bila dia dah dekat atas, dia lupa dah kat bawah. Lebih ni. Betul. Untuk Mak Sih, kalau boleh cerita, you buat apa sekarang ataupun you memang tak bekerja sebelum ni ataupun kerja sendiri? Saya memang bekerja sendiri. Saya memang buat stand-up comedy.
Cuma saya buat dekat underground scene. Nampak. Cerita dia lagi, Pak. Kau tak payahlah tunjuk-tunjuk. Alah, come on lah. Ini cerita gempak lah. Ada lagi cerita gempak. Okey, lepas tu? Jadi saya buat underground scene stand-up comedy. Memang, tapi memang sebenarnya sebelum saya masuk Lawak Solo ni, memang saya selalu buat dekat club. Kau ada rasa macam nak pukul lah orang selang? Tengok tu yang dulu ya. Isteri Tuan Ihsan. Bukan isteri kau. Bukan isteri kau. Hey, hormat sikit. Okey. Okey. Dan masa sampai. Aaron. Okey. Untuk Daniel juara, peminat ada PM, ada DM, cakap macam awak handsome lah. Dah ada peminat dah? Awak dah ada fan club lah. Saya handsome lah. Awak rasa saya handsome tak? Kalau tengok mana, nanti aku tampung nanti. Handsome tak? Bang, kalau handsome, maksudnya dia dah berkahwin. Okey. Jawapan? Nak kata handsome tak adalah, manis tu ada. You dah ada tunang ke apa ke? Tak ada. Saya belum kahwin dan belum tunang lagi. I am single but not for sale. Girlfriend power, dah ada? Power. Ni no for sale lah, tak ada lah. So tak ada girlfriend juga? Tak baik menipu. Sekejap. So tak ada girlfriend juga? Tak ada. Okay. So dia dah sebelum habis ni, dia cakap dengan saya. Dia ada girlfriend? Untuk awak pula, dia nak menambah isteri ke macam mana? Jangan bang. Awak ada plan tak? Sebab isteri awak depan tu. Awak ada plan tak nak buat apa-apa? Awak ada plan tak? So awak terus terang je lah. Ada peminat yang sanggup. Payung emas, payung apa? Sebelum ni, juri ada tanya saya. Siapa inspirasi saya dalam Lawak Solo? Okay. Saya jawab isteri saya. Isteri awak lah. Isteri ke isteri saja? Isteri saja. Benda yang sama dia cakap kat orang tu juga lah. Okey, untuk ni rumah tangga aku. Balik ni aku yang kena marah. Aku yang tidur kat luar ni. Kau cover sikit. Okey. Okey, untuk you dalam sepanjang Lawak Solo berlangsung. Apa dia ilmu ataupun pelajaran yang paling besar sekali memberi kesan dia sebagai seorang pelawak? Saya macam saya tak pernah buat apa-apa komedi dekat mana-mana pentas. So bila masuk Lawak Solo, terima kasihlah kat semua kan. Abang AB, Abang Nabi, Abang Douglas ajar saya apa itu erti komedi dan saya lepas ni pun saya akan terus belajar dan belajar lagi lah. Antara skill-skill yang dia ajar, ada yang boleh macam memang bagi impact pada diri? Menulis. Cara menulis material. Sebelum ni kau tak belajar menulis? Belajar, cuma kita nak macam mana cara menulis yang kita lebih baik lagi. Sebelum ni Jawi. Sebelum ni saya tulis tulisan memang muruku. Memang dia bagi balik? Muruku. Lepas tu tulis betulnya. Makanan, bukan tulisan. Itu makanan Kita biar nampak macam tak handsome, tapi jangan. Jangan sebut. Okey, Mat. Untuk sikit cara menulis macam mana sebenarnya yang you rasa? Macam bila kita orang masuk Lawak Solo ni, kita orang diajar. Maksudnya kalau kita nak cari benda yang kelakar tu, sebenarnya ada dia punya apa panggil teori dia. Maksudnya macam benda-benda macam rule of three, contohlah rule of three. Ada rule of three dalam komedi ni ada dipanggil rule of three. Dia ada three rules. Wordplay tu mainan perkataan lah. Dia cosplay. So kau belajar lah bahasa. Belajar benda-benda bahasa-bahasa komedi. Bahasa-bahasa komedi tu baru nampak macam pintar sedikit. What if? Macam contoh, abang duduk dekat sini, saya duduk dekat sana. Tapi orang kat luar selalu tahu punchline je kan. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi. Dia ada banyak lagi lah belajar banyak. Tapi bila masuk Lawak Solo ni, ada terfikir tak macam nak berkumpulan pula? Rasa macam kalau ada, you know, ada pasangan tak tahu yang dah beristeri, bila dah berdua dia kan lebih baik kata orang. Kalau bertiga lebih baik. Kalau bertiga lagi lebih baik. Mungkin majalah Omega tu nampak nak masuk isteri ke? Dia pengacara. Kau peserta Bang, dia nak. So macam mana? You rasa nak berkumpulan lepas ni? Buat masa sekarang saya selesa seorang lah. Sebab saya pun single. So saya belum fikir saya nak berkahwin ke pun tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah Kalau saya memang saya ada perancangan tu. Untuk berkumpulan? Untuk berkahwin lagi satu lah. Sebab tak? Sebab kumpulan lah. Mungkin nasib menguntungkan rumah tangga orang je. Ini masalah. Okey. Baiklah, kita pun dah nak sampai ke penghujungnya. Saya bagi peluang kepada Mat dahulu untuk memberi ucapan pada peminat-peminat penyokong-penyokong Lawak Solo korang ni. Ya, kepada penyokong Mat Sabah. Teruskan menyokong saya untuk berada dalam industri komedi Melayu yang terbaru. Sayalah pelapis komedi yang terbaru. Juara saya tak tahu kenapa, tapi mungkin sebab inilah dia jadi juara. Cuba ada ucapan untuk peminat-peminat tu. Mana sini Okey, kepada semua penyokong-penyokong dan penonton-penonton Lawak Solo, terima kasih menyokong kita orang selama 8 minggu dan terus support kita orang dalam industri komedi.
Thank you. Yeah, dan H Live sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak kepada Daniel dan juga Mak yang bersama dengan kami menceriakan malam kita pada hari dan sudi bersama dengan kami. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga Twitter @officialHLive dan juga follow Instagram diorang untuk sokong industri komedi tanah air. Saya CK Faizal. Ha, okeylah, sebelum berpisah, ini dia ada trailer baru bang. Trailer. Ah, baca tu. Spider-Man Homecoming. Homecoming. Yes. Homecoming. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Jumpa lagi.